Beragam fenomena astronomi termasuk gerhana matahari dan gerhana bulan akan kembali terjadi di tahun 2022. Namun, adakah gerhana yang bisa diamati di Indonesia tahun 2022? Terdapat 4 gerhana yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Namun, tidak semua dari gerhana yang terjadi tersebut dapat disaksikan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Gerhana matahari merupakan fenomena alam yang paling unik dan menyita perhatian karena terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Fenomena gerhana matahari mempunyai beberapa macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrid, dan gerhana matahari sebagian. Pada tanggal 30 April 2022 akan terjadi gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari parsial. Gerhana matahari sebagian ini akan terlihat di sebagian besar Tenggara Samudra Pasifik dan Amerika Selatan bagian selatan. Ini akan paling baik dilihat dari Argentina dengan cakupan 53%. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Gerhana matahari sebagian merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit yang besar. Gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan berada di titik tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang terlihat di bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawah kutub. Gerhana sebagian biasanya tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Kegelapan baru dapat dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan, dan bahkan gerhana sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap dibandingkan keadaan senja atau fajar. Gerhana merupakan fenomena alam semesta yang terjadi ketika benda langit seperti bulan atau planet bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Terdapat dua jenis fenomena gerhana, yakni gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada tahun 2022, gerhana bulan total akan terjadi pada tanggal 16 Mei 2022. Sebelum menyaksikan keindahan fenomena langit ini, diketahui terlebih dahulu bagaimana proses terjadinya gerhana bulan total. Dilansir dari NASA, gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari berada di sisi berlawanan dari bumi. Meskipun permukaan bulan tertutup oleh bumi, sebagian sinar matahari tetap bisa menyentuh permukaan bulan. Sinar matahari yang melewati atmosfer bumi menjangkau atmosfer menyaring sebagian besar cahaya biru. Hal ini mengakibatkan bulan saat gerhana bulan total tampak berwarna merah jika dilihat dari bumi. Biasanya, gerhana bulan berlangsung selama beberapa jam. Setidaknya, dua gerhana bulan sebagian terjadi setiap tahun, sementara gerhana bulan total jarang terjadi. Gerhana bulan merupakan fenomena langit yang mudah diamati karena tidak memerlukan teleskop atau alat khusus lain untuk melihatnya. Namun, dengan teropong atau teleskop, tampilan gerhana bulan akan tampak lebih detail. Sayangnya, gerhana bulan total pada tanggal 16 Mei 2022 ini tak akan bisa dilihat di Indonesia. Tetapi, akan terlihat di seluruh Amerika Utara, Greenland, Samudra Atlantik, dan sebagian Eropa Barat dan Afrika Barat. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat tertutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi.
Berdasarkan cara tutupannya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Pada tahun 2022, tepatnya tanggal 25 bulan Oktober 2022, akan terjadi fenomena astronomi gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang, yang terlihat bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawasan kutub. Gerhana dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan, dan bahkan gerhana sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap dibandingkan keadaan senja atau fajar. Sayangnya, gerhana sebagian hanya dapat dilihat di beberapa tempat saja, yaitu bagian Rusia Barat dan Kazakhstan. Ini akan paling baik dilihat dari Rusia Tengah dengan cakupan lebih dari 80%. Gerhana bulan total yang terjadi pada 8 November 2022 dapat disaksikan di Indonesia. Fenomena ini merupakan durasi total selama 1 jam 24 menit 58 detik dan durasi umbra selama 3 jam 39 menit 50 detik. Lebar gerhana bulan total kali ini sebesar 1,3589 dengan jarak pusat umbra ke pusat bulan sebesar 0,2570. Gerhana bulan tahun 2022 ini yang akan terjadi pada November mendatang itu termasuk ke dalam gerhana ke-20 dari 72 gerhana dalam seri Saros 136. Dilansir dari NASA, gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari berada di sisi berlawanan dari bumi. Meski permukaan bulan tertutup oleh bumi, sebagian sinar matahari tetap bisa menyentuh permukaan bulan. Sinar matahari yang melewati atmosfer bumi menyebabkan atmosfer menyaring sebagian besar cahaya biru. Hal ini mengakibatkan bulan saat gerhana bulan total tampak berwarna merah jika dilihat dari bumi. Biasanya, gerhana bulan berlangsung selama beberapa jam, setidaknya 2 gerhana bulan sebagian terjadi setiap tahun, sementara gerhana bulan total jarang terjadi. Gerhana bulan merupakan fenomena langit yang mudah diamati karena tidak memerlukan teleskop atau alat khusus lain untuk melihatnya. Namun, dengan teropong dan teleskop, tampilan gerhana bulan akan tampak lebih detail. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga gerhana ini akan terlihat di seluruh Rusia Timur, Jepang, Australia, Samudra Pasifik, dan sebagian Amerika Utara, bagian Barat dan Tengah.